Permisi semuanya, cuaca di luar sedang hujan. Apakah tetap mau lanjut? Lanjut. Ada yang tidak bersedia, silakan berdiri, kami turunkan. Lanjut. Oke, tunggu dulu ya. Silakan yang tidak bersedia jalan sana bisa turun. Yang sebelah sini lanjut semua. Alvin, Alvin. Oke, kami sudah memberitahu, maaf kami tidak menerima komplain dalam bentuk apapun. Terima kasih dan selamat berwisata. Diberitahukan kepada pengunjung, harap tidak berdiri, berpindah tempat duduk, dan mengeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mohon maaf, apabila di perjalanan turun hujan, risiko basah ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati zona jelajah 5 jaman di Lebak, Jawa Timur Park 3. Di zona jelajah 5 jam. Pertama, melewati jalan perlian yang juga dikenal dengan periode The Giant, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu. Dan ini mengakibatkan pada zaman Triasit ini kelabuan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak kebakaran merah yang sepoli. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan tengahnya air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus. Merupakan jenis reptil laut berleher panjang berordo Plesiosauria. Termasuk dinosaurus Carnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1.000 sampai 3.000 kg. Dan sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter.
termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman es atau ak. Di zaman ini terdapat mammoths, pygmy genius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Memang pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Jawa Timur.